Ramadan sudah tiba nih guys, dan buat kalian yang lagi nyari promo buat top up games, bisa banget lebih hemat di hashtag KotupatKodaShop. Jutaan top up hemat KodaShop. Nah, KotupatKodaShop ini lagi ada cashback dari e-wallet atau provider pilihan kalian. Special Free Fire, Mobile Legends, Genshin, dan lain-lain. Pantengin detailsnya di Instagram KodaShop atau di link ini, yang gue masukin di description box juga. Promo eventnya itu sampai tanggal 30 April 2023 loh. Oke guys, di video kali ini gue pengen buka shrine yang ada di Semeru ya. Nah, ini gue simpan-simpan nih kuncinya ya guys. Gue kumpulin sampai 10 biji dulu nih. Oke, okay, Sumer Shrine. Lokasi pertama ada di sini, bosku. Yang artinya ini 10 Luxurious Chest ya. Yang mana juga gue pasti bisa dapetin Primo Gem, bosku. Ini ada di atas sana ya. Itu dia. Oke, okay, kita lewat sini. Finally. Finally, bro. Oke. Okay. Mari kita buka bulu Luxurious Chest menanti. Ini dia. Wah, ziarah kuil diberkati lah ya. Dengan begini juga achievement gue jadi bertambah ini kawan-kawannya. Wih, dedeu dapat 10. Nanti sekalian juga nih bunga Sumeru dapat 40 primo gem, yang artinya 400 primo gem gue dapat nih ya. Alright, di sini sudah selesai. Lalu kita menuju ke sini. Gue teleportnya di sini aja lah. Gue enggak tahu sih kalau misalnya ada four leaf sigil yang di bawah itu ya, yang teleport dekat, tapi gue jaga-jaga lewat sini aja ya. Oke, let's go. Gaspul. Nah, itu dia sana. Yo, bro. Oke, guys. Yang kedua, guys. Buka dulu, guys. Asik sekali. Mantap. Oke, okay, selanjutnya yang di sini ya. Teleportnya dari sini saja kawan-kawan ya. Soalnya ada four leaf sigil ini nanti ke sana. Oke, okay, ini kita ke belakang. Nah, itu dia sana di ujungnya. Oke. Lanjut kita di sini, ini di dekat teleport. Dekat teleport ini. Nah, dari sini kita ke kanan. Ini ada di bawah kita nih. Nah, itu dia. Ada juga sini shrine yang di dekat chest ya, yang di dekat ini ya, yang di dekat teleport ya. Salah satunya ini. Oke, ini kuncinya didapat dari world quest juga ya, dari quest-quest yang ada, coy. Nah, ya, kelarin semua quest-quest yang ada nih di Semeru nih ya. Lanjut lagi kita ke sini. Oke, jadi gue teleportnya sini, nanti kita ke bawah. Oke. Kusiwa nih. Nah, itu dia, sudah kelihatan. Oke, ini dia yang kelima. Waziara Quill. Nice. Achievement gua udah mendekati 900 sepertinya. Oke, okay, selanjutnya di sini ya. Kita teleportnya di sini, kawan. Kita noleh ke belakang. Ya, ikutin aja jalurnya. Nah, itu dari sana. Oke. Nice. Selanjutnya ada di sini, kita teleportnya dari sini. Oleh ke kanan. Oke. Nah, ini dia. Buka. Asik. Kita ke sini. Teleportnya dari sini pastinya. Oleh kiri. Terus
Oh itu dia tuh. Selanjutnya itu ada di sini. Kita teleponnya dari atas. Ini kita terus saja. Oh ini dia. Waduh, ada Fatui pak. Ya langsung saja kita buka. Terakhir ada di sini nih. Ini di dekat teleport. Ya mungkin dapat achievement lagi kali. Oke, last key ya, peziarah kuil rimba. Mantap. Achievementnya banyak, bro. Dan ya, itu semua 10 shrine yang ada di Sumeru kawan-kawan ya. Dan achievementnya pun juga di sini gue udah ada berapa yang lar. Nah ini Sumeru Lautan Pasir sudah lengkap. Yoi. Wes. Gila badai bro. Ini Lautan Pasir Emas. Yang pertama juga sudah selesai. Mantap kali Sumeru Hutan Hikmat Pengetahuan. Nah ini tinggal ini meningkatkan tri. Ya ini kita kelarin juga nih. Terus diberkatilah Harmada. Wah. Ini yang di 3.6 ya. Ambil dulu. Banyak primogemnya cuy.